Halo cuy, kembali lagi di Pisau Channel. Di video kali ini kita akan membuat video tutorial seputar IT cuy. Di depan kita sudah ada laptop Asus. Kendalanya SSD-nya tidak terbaca cuy. Kita hidupkan dulu. Kita tekan tombol powernya. Apakah unitnya bisa hidup atau tidak? Di sini bisa dilihat untuk indikator powernya bisa menyala. Indikator power bisa menyala dan bisa tampil di LCD. Bisa tampil di LCD, kemudian kita tunggu bisa masuk ke Windows atau tidak. Jadi seperti ini. Dan kita akan melihat apa penyebabnya ya, teman-teman. Disebabkan oleh apa? Apakah bisa terdeteksi atau tidak sama sekali? Kita tunggu agak lama. Jadi keluhan user ini SSD-nya tidak terbaca sama sekali, sehingga menyebabkan tidak bisa masuk ke Windows dan kemungkinan data-datanya tidak bisa dibuka. Jadi karena menunggu agak lama, tadi saya tekan tombol power secara paksa, kemudian saya hidupkan kembali teman-teman. Dan untuk hasilnya masuk ke BIOS langsung. Bisa dilihat langsung tampilan interface-nya, storage-nya ini no storage device present. Jadi tidak terbaca sama sekali. Kemudian kita tekan tombol di sini, ada tombol menunya. Kita masuk ke tombol advanced mode, tekan tombol F7. Tekan tombol F7 di gambar backlight ya, kalau ada backlightnya. Kemudian kita masuk ke SATA, kita masuk ke SATA configuration, sudah AHCI. Dan di boot di sini tidak ada boot optionnya. Biasanya kalau ada pilihannya ya teman-teman, ada pilihannya untuk bootingnya seperti itu. Kemudian kita akan mengatasinya, kita akan coba ganti menggunakan SSD yang lain. Kita matikan. Kemudian kita lepas dulu untuk baterainya, slot baterai agar lebih aman. Kemudian kita buka untuk SSD-nya. Kita buka screw-nya seperti ini, dan ini untuk SSD yang baru. Saya menggunakan dari Samsung. Setelah kita rakit seperti ini, kita pasang tuh tempelannya, kita pasang ke slotnya menggunakan 256 GB. Harap menggunakan dua tangan ya teman-teman untuk lebih mudah, karena saya merekord jadi tidak bisa menggunakan dua tangan. Oke, setelah terpasang rapat, pastikan rapat. Kemudian kita kancingkan untuk slot baterainya, jangan sampai lupa. Kemudian kita pasang cover belakangnya, cover belakangnya seperti ini. Setelah itu kemudian kita coba hidupkan. Ini tampilannya. Nah, jadi unit langsung bisa loading masuk ke Windows. Seperti itu, kita tekan tombol apa saja.
dan SSD-nya terbaca. Dan untuk SSD-nya ini sudah saya install Windows terlebih dahulu. Sudah saya install Windows 11 22H2 terbaru ya teman-teman. Baik, tutorial kali ini berhasil, dan untuk SSD-nya yang sebelumnya bisa dikatakan SSD-nya bermasalah. Hanya tidak bisa dipastikan bisa dikembalikan atau tidak ya teman-teman. Jadi teman-teman harusnya bisa membackup di Google Drive atau di harddisk maupun di SSD maupun flash disk. Kita masuk ke BIOS. Seperti ini tampilannya. Terbaca di sini teman-teman.